Aduh, masih pada lemas-lemas nih. Bu, udah maem belum? Udah, ini biasanya kalau ngerumpi-ngerumpi kenceng kok dijawabin kok. Di halo-halo kok gak ada suaranya. Apa kabar semuanya? Baik, boleh ya pada saat saya sapa dengan jawaban, dengan kata apa kabar, Anda semua menjawab dengan jawaban luar biasa. Bisa ya? Iya. Apa kabar semuanya? Baru Pak Musa doang ya kedengeran suaranya. Coba lebih keras lagi. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Jangan mau kalah sebelah kanan, sebelah kiri lebih kenceng lagi. Ayo Pak Musa, kita komando. Apa kabar semuanya? Ya luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya pada siang hari ini. Gimana nih semuanya? Apakah masih semangat? Bapak apa kabar? Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Pak Musa apa kabar? Baik, luar biasa sekali beliau yang satu ini. Tetap cetar membahani. Iya baiklah, perkenalkan saya Dira Mayori. Selamat datang untuk Anda semua di Grand Metropolitan Mall Bekasi. Tepatnya dalam acara yang sangat-sangat luar biasa dalam rangka memperingati HUT Kota Bekasi yang ke-19. Apalagi kalau bukan BF3 Bekasi Fun and Fashion Fair. Bisa ya ikuti saya ya, karena nanti bisa ditanyakan dalam quiz loh. Apa itu BF3? Mana suaranya? Mau dapat hadiah nggak, Pok? Pok? Mau dapat hadiah, Pok? Iya. Apa BF3? Pinter. Sebelah kiri, BF3? Mama, BF3 apa, Mama? Bekasi Fun and Fashion Fair. Mantap sekali Mama, luar biasa. Baiklah, dan acara ini terselenggara berkat dukungan dari Wardah, UKM Batik Bekasi, Bonia, Zoya, etc. Minimal, Gramedia, Kids Station, Arnold Palmer, and Cyclo, Levi's, Batik Riz, Giordano, Modeling by Bonadea. Dan acara ini berlangsung selama 3 hari, Bapak Ibu sekalian, dari 18 sampai dengan 20 Maret 2016 dengan berbagai kemeriahan. Antara lain ada fashion show Batik Bekasi, demo membuat batik khas Bekasi. Tahu batik khas Bekasi, Bapak Ibu sekalian? Tahu? Tahu ya? Luar biasa kalau tahu. Bagi yang belum tahu, mungkin harus bisa belajar pada 3 hari di sini ya. Nanti jadi nambah pengetahuan. Iya baiklah, kemudian ada fashion show oleh Tenan Grand Metropolitan. Fashion show ibu dan anak, dan juga ada peragaan busana dari desainer kondang Indonesia. Dilukis oleh Tuti Adib untuk busana muslim, Hadi Hartono untuk busana etnik modern, dan Alfonso untuk busana pesta. Dalam rangkaian pagelaran busana juga akan diperagakan oleh model profesional, salah satunya adalah finalis Asia Next Top Model di panggung Mendah yang berada di sini nanti. Iya, baiklah, tujuan BF3 terutama adalah untuk mengekspos batik Bekasi. Jadi nanti Bapak Ibu akan lebih banyak belajar tentang batik Bekasi. Mungkin yang tadi tahunya hanya batik Madura, batik Solo, batik apa lagi Bu? Bali, batik apa lagi? Apa? Pekalongan, ya biasa beli batik. Nah kalau beliau satu ini pasti pakarnya batik. Ya, batik apa lagi? Batik Madura, pintar. Batik apa lagi Pak? Batik Padang, oh nggak ada Pak kalau Padang. Padang ada nggak Padang? Ada nggak Pak? Ada, oh ada. 100 buat Ibu. Iya baiklah, dan bagi putra-putri Bapak Ibu tercinta dapat mengikuti kegiatan yang menyenangkan sekaligus edukatif yang diselenggarakan oleh Gramedia Kids. Ada boots juga nanti dari desainer Ramli, boots dari Zoya, UKM Batik Bekasi, dan tentunya juga Kids Activity yang berlangsung selama 3 hari. Semua kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini disupport penuh, termasuk make up dan hairdo saya oleh Wardah Kosmetik. Boleh tepuk tangan paling-paling untuk Wardah. Terima kasih. Dan saya juga terlebih dahulu ingin menyapa tamu-tamu VIP saya yang terhormat. Dimanakah kira-kira beliau berada? Saya ucapkan selamat datang untuk Vice Director Corporate Communication Mainland, Bapak Wahyu Sulistyo. Dimanakah tadi beliau? Ah, Bapak. Luar biasa sekali. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah, tadi kita sudah bertemu di belakangnya Pak ya. Ya baiklah, dan untuk yang selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada General Manager Metropolitan Mall Bekasi, Bapak Amran Lukman. Dimanakah beliau berada?
Pak, tunjuk-tunjukkan kayak pilkada aja, Pak. Kayak pilkada. Selamat datang, Pak. Di mana kami? Oh, selamat datang, Bapak. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Iya. Baiklah, sudah gak sabar ya kita menuju ke acara berikutnya. Ibu, sumbong dong ibu yang cantik. Ah, gitu kan cicak. Iya, baiklah, pada kesempatan kali ini tak ketinggalan juga para pengunjung akan dihibur oleh pertunjukan tarian dan kesenian khas Bekasi yang dibawakan oleh Abang dan Empok Bekasi. Ingin tahu seperti apa? Ingin tahu? Mana suaranya? Iya. Mana suaranya? Iya. Baiklah, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk perform dari Abang dan Empok Bekasi. Sabar-sabar. Test. Ada yang tangkap-tangkap, Neng. Wih, mana ya, Bang?
Sapa dulu dong. Ya, coba coba. Sapa dulu bang. Iya iya. Assalamualaikum. Gak ada yang jawab. Nah, orang ini ada bang. Suaranya. Ngomongnya bukan assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Ah. Assalamualaikum. Yang benar ya. Iya. Benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lihat cakep cakep orang ada yang bisa ngomong ini. Buta kali ya. Nek bisa jawab kagak? Eh ini mic-nya belum ya? Mic-nya nih, maaf, maaf saya lupa. Lupa sama orang lupa, kagak ingat. Lagi ya? Lagi bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Mantap-mantap ya bang. Halus bener, halus kayak bener. Jalanan bulan-bulan. Bener. Bang, langsung beli aja ya? Iya, dong kita sama penonton dulu. Oh iya bener. Ada tronton kagak dijaga? Cakep. Eh penonton? Gak sama saya, tapi saya emang kalah, silakan. Oke. Pok. Oi. Eh bukan, orang oh, yang ini bang. Paham. Pok, assalamualaikum. Eh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih pantun ya? Boleh, boleh. Pantun bang. Oh ya, siap. Belum. Ikut kompas, pakai pita. Cakep. Makan soto, rasanya antak. Cakep. Enak banget kok rasanya antak. Lanjut. Udah cocok nih empok sama kita. Iya, cakep. Empoknya bontok, abangnya danca. Ngerti kagak data, Pok? Ngerti enggak? Balas, Sal. Balas. Makan nasi sepiring berdua. Wah, enak banget. Ngirit. Beli batik di kota sendiri. Cakep. Ya. Aku cantik seperti bidadari. Nih mana sih? Tak dulu. Ini terakhir nih bang. Tak dulu. Ini kita ngapain sih ngumpul-ngumpul ada apa sih? Tadi masa pokoknya keto kita kagak dikasih keto. Buset dah. Emang dikasih kita ada pantas buat keto bang. Gantian. Apa? Jadi gini bang, nih kita nih ada keriaan di sini hari ini bang. Parade dangdut. Ada acara BF3. Kasih tahu BF3 itu apa tuh bang? Nih Bekasi Fashion Fair. Bekasi Fun and Fashion Fair. Itu. Tepuk tangan dong penonton. Oh, gini bang, Bekasi Fun and Fashion Fair. Kayak mobil pakai per? Pakai F. Pakai F bang. Oh, ya maaf kita makan ngomongnya, kita kan makanannya singkong bukan keju. Jadi susah ngomongnya. Bekasi Fun and Fashion Fair. Oh, Bekasi Fun and Fashion Fair. Nah, itu lah. Harus benar juga loh bang. Benar lah. Emang sih itu kita benar terus. Ayo sih apa ini? Pak ada pantun lagi kagak? Ada nih satu lagi. Pomarlina. Jadi dorong itu ntar. Bungsep itu. Haknya tinggi banget sih Pak kagak tahu apa? Iki ya sabar. Iya. Pomarlina di elus. Iya cakep. Balas sekali lagi nih ya. Sekali lagi nih terakhir nih. Galahin buah di atas pohon. Ini cakep. Kalau ngejemur harus dijembrengin. Nih, demi pompo yang denok demplot. Demplung sumur bareng-bareng juga kita jabatin.